wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belang di acara Kultum. Kali ini Lugas TV akan menghadirkan Bapak Ustaz Ahmad Fatulloh dari Polres Cilegon sebagai penata muda kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki puasa kita yang kedua, insya Allah kita dapat menjalankannya sampai nanti sore hari. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita puasa kita dapat melakukan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Lugas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memasuki Ramadan yang kedua ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sahur, dan mudah-mudahan kita dapat melaluinya sampai puasa yang terakhir. Sahabat Lugas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam keseharian kita di selama bulan Ramadan, selain kita lebih meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan selain kita bertakwa, melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Masih banyak amalan-amalan ibadah lain yang juga lebih baik dilakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya tadarus selama bulan Ramadan dan banyak hal lain. Salah satu yang paling utama selama kita Ramadan adalah kita senantiasa menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Salah satu contoh kita sebagai masyarakat yang dapat menjalankan daripada ketertiban masyarakat yaitu apabila kita melaksanakan taraweh, hendaknya kita ingat bahwa sebelum kita melaksanakan atau menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sholat taraweh atau qiyamul lail, ada hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, apabila sebelum meninggalkan rumah, sebaiknya kita mengecek kembali apakah kompor yang ada di dalam rumah sudah kita matikan atau belum. Pintu apakah sudah dikunci atau betul. Selain pintu, aliran listrik yang seyogianya dapat menimbulkan daripada terjadinya kebakaran, sebaiknya itu juga dimatikan atau dicabut, sehingga kita dalam melaksanakan sholat qiyamul lail yaitu tarawih dapat khusyuk. Dan bagi mereka yang menggunakan kendaraan, hendaknya juga kita berikhtiar selalu menguncinya dengan menggunakan kunci ganda. Dengan demikian, selama kita menjalankan sholat tarawih, kita dapat dengan khusyuk menjalankannya. Sahabat Lugas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Selain kita melaksanakan tarawih, pada pagi harinya kita juga diwajibkan untuk sahur. Selama sahur juga hendaklah kita setelah menjalankan sahur kita isi dengan tadarus Al-Quran, dan setelah itu kita menjalankan sholat subuh. Lebih bagusnya adalah berjamaah, dan kemudian dilanjut dengan tadarus. Dan hendaknya juga tidak ada salahnya kita melakukan kebugaran kita dengan berolahraga sesuai dengan keadaan. Yang biasanya olahraga lari sejauh 5 km untuk bulan Ramadan ini kita lakukan dengan berjalan. Dan bagi masyarakat atau rekan-rekan sahabat Lugas TV yang melakukan selama setelah tarawih, maksud saya setelah kita sahur, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat seperti beres-beres di rumah atau melakukan pekerjaan yang sudah menjadi pekerjaan kita. Lugas, sahabat Lugas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa himbauan daripada kepolisian Polres Cilegon selama kita menjalani puasa ini hendaknya kepada para, terutamanya adalah anak-anak dan remaja yang mengisi setelah sahur dengan menyalakan petasan, hendaknya kami himbau untuk tidak melakukan, karena selain mengganggu ketertiban umum juga dapat membahayakan diri sendiri. Karena di berbagai tempat kita sudah melihat bagaimana bahayanya dari ledakan-ledakan yang ditimbulkan oleh petasan itu sendiri. Sahabat Lugas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini juga kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, seyogyanya sudah harus mengantongi sertifikasi vaksin, baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan sampai dengan booster. Dan dihimbau kepada masyarakat Kota Cilegon dan Provinsi Banten yang belum melaksanakan vaksin, kepolisian Polres Cilegon telah membuka kegiatan vaksin ini secara gratis yang akan dimulai pada 29 Maret sampai dengan 30 April bertempat di Aula Polres Cilegon. Jadi mari bagi masyarakat yang akan melakukan mudik, kita harus mempunyai bekal kita diantaranya sertifikasi vaksin, sehingga perjalanan mudik Anda tidak terganggu dan Anda dapat berkumpul di kampung halaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada kata yang lebih indah selain permohonan maaf kami apabila ada hal-hal yang dapat menyinggung perasaan dari saudara-saudara saya Lugas TV yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.